Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan kegiatan kita lagi berkunjung di Kabupaten Gorontalo Utara. Sekaligus melihat kondisi di depan area kantor bupati Gorontalo Utara. Nah ini areanya cukup luas karena ini memang merupakan kawasan blok plan perkantoran Dan di belakang sana, di area belakang memang sudah berjejer perkantoran yang ada di kompleks eh, blok plan ini Dan merupakan satu kesatuan dengan eh, perkantoran yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi teman-teman sekalian, di sini cukup hijau suasananya dan kalau kita jalan-jalan di depan area perkantoran ini udaranya cukup nyaman. Kalau pas di saat uh, matahari juga pagi, kita bisa berjemur di sini, bisa menikmati terik matahari di bawah sini karena memang Full oksigen dan terik matahari itu juga eh, kalau di pagi hari bisa merupakan eh, obat ataupun bisa merupakan upaya-upaya kita untuk pencegahan virus pada saat masa pandemi ini. Dan teman-teman sekalian di dari sini kita akan balik untuk melihat satu kompleks pesawahan yang ada di Area belakang sana dan ini sudah agak jauh dari kompleks perkantoran, karena sesudah itu kita akan balik menuju jalan pulang teman-teman sekalian. Dan di area yang kita lalui ini memang banyak pemandangan yang bisa kita lihat, yaitu pesawahan. Dan pesawahan yang udah sore hari seperti ini memang memungkinkan kita untuk dapat melihat pesawahan hijau yang benar-benar seperti permadani yang terbentang luas dan e, menyejukkan mata ya teman-teman sekalian. Dan di sini petani-petani memang... Setiap saat nanti dimulai dari pagi hari, mereka beraktivitas, bercocok tanam, ataupun pada saat padi tinggal menunggu panen seperti ini, mereka biasanya datang melihat, ataupun membersihkan hama dan sebagainya, dan melihat e, semua hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki e, produksi tanah mereka, dan kemudian kita juga akan melihat beberapa persawahan lagi yang di jalur bagian kiri ini ini sebenarnya sudah di bagian timur teman-teman sekalian persawahan yang cukup areanya cukup panjang jadi kalau kita melalui persawahan ini kita itu bisa melihat semua aktivitas petani pada saat dia pesawahannya itu sudah mulai panen ataupun Padinya lagi bernas, dan memang pemandangan seperti ini sangat menyejukkan mata. Apalagi di masa pandemi, kita tidak diperbolehkan untuk datang ke pusat-pusat pembelanjaan di tempat-tempat hiburan, di nongkrong di mana-mana gitu, yang bisa menyebabkan kerumunan ataupun tempat-tempat yang bisa berpotensi untuk kita tertulari ataupun dapat menyebabkan penyebaran virus corona di masa pandemi ini dan teman-teman yang masih mengikuti channel saya setelah dari melihat pemandangan di area timur itu kita menempuh perjalanan lagi balik di sepanjang jalan trans menuju Kabupaten Gorontalo dan di sini ini ada pesawahan dan perkebunan yang juga bisa kita lalui termasuk di dalamnya kita bisa melihat perkebunan jagung yang uh, lalu pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden RI Pak Joko Widodo dan di sini memang perkebunan jagungnya cukup potensial karena di daerah Gorontalo Utara ini saja bisa memberikan produksi jagung yang melimpah di Provinsi Gorontalo dan merupakan juga jagung yang tergolong kualitas ekspor sehingga ini memungkinkan para petani ataupun para pekebun yang ada di kabupaten ini bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan eh uh, sebagai upaya untuk bertahan hidup ataupun sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas Keluarga dan dapat meningkatkan juga pendapatan daerah, dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya di konten saya kali ini, memang kita akan banyak melihat situasi perjalanan di kabupaten sepanjang Kabupaten Gorontalo Utara. Ini memang sangat baik, teman-teman sekalian, di masa pandemi ini. Alternatif untuk orang melakukan perjalanan tampak turun di tempat-tempat kerumunan tentu saja hanya di komunitas keluarga ataupun di teman-teman yang kita tahu bersama. Semua eh, tidak dalam keadaan reaktif, kita bisa jalan, dan sebaiknya memang berjalannya itu tidak eh, bertumpuk di dalam kendaraan, dan kita memang memilih alternatif walaupun. Kita duduk di sini di kendaraan, kita sebaiknya tetap menggunakan masker, kemudian kita tidak menghidupkan eh, AC mobil karena eh, memang sebaiknya kita di masa pandemi ini tidak terkurung dengan udara yang <tuh> di mobil yang menyebabkan mungkin eh, kita bisa terpapar antara satu dengan lainnya. Bisa tertulari antara satu dengan lainnya, ya. Dan teman-teman sekalian, di dalam perjalanan ini juga kita uh, telah selesai melakukan beberapa aktivitas, termasuk di dalamnya memberikan hal-hal ataupun materi berkaitan dengan peningkatan metadata sektor bagi wali data yang ada di. OPD maupun kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, pelaksanaannya di kegiatan dilaksanakan satu hari. Dia mulai pembukaan jam 8.30 hingga selesai pada pukul 16.00 WITA. Dan upaya kita hadir pada kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan penguatan. Memberikan materi yang sangat substansial bagi para wali data, dalam rangka mereka memiliki satu kesepahaman dan memiliki uh, wawasan yang luas untuk bagaimana membenahi data sektor yang sudah mereka input selama ini, ataupun yang sudah mereka buat selama ini, dalam konsep metadata yang. Sesuai dengan hal-hal yang diharapkan oleh statistik yang berkualitas itu sendiri, dan teman-teman sekalian, peningkatan metadata ini sebenarnya cuma satu sesi dari bagian yang harus mereka ketahui dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral. Bagi para penanggung jawab data sektor, karena sebenarnya ada empat hal yang harus mereka buat dan harus mereka ketahui untuk tata kelola statistik sektor itu, antara lain data yang baik itu harus disupport dengan standar data, kemudian ada metadata-nya, kemudian harus ada kode referensinya, kemudian harus ada kaidah interoperabilitasnya. Nah, empat hal menyangkut eh, hal yang mendasar terhadap data atau tata kelola statistik sektor ini memang dari jauh-jauh hari memang sudah harus diketahui oleh para wali data dan ini pada sesi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pengantar sudah mereka mendapatkan gambaran umum dari metadata sektor itu, dari pemateri ataupun narasumber, kepala dinas, Kominfo, dan statistik provinsi Gorontalo. Kemudian, dilanjutkan dengan beberapa materi yang diisi oleh bidang statistik untuk bagaimana secara teknis membahas. Cara-cara melakukan penginputan data sektor yang sudah dilandasi dengan metadata, kemudian bagaimana mengupayakan metadata sektor yang dibuat itu tidak terdapat hal-hal yang uh, atau deviasi atau perbedaan-perbedaan kognitif dengan data-data yang ada pada data yang sudah dipublish sebelumnya. Dan uh, ini tentu. Bila dibandingkan dengan data statistik dasar yang ada di BPS, statistik sektor ini memang memiliki hal-hal uh, khusus menyangkut data-data yang dimiliki oleh OPD ataupun Dinas Badan. Untuk bagaimana data sektor itu uh, harusnya dapat dibagi pakaikan, sehingga dapat menjadi suatu data yang memiliki nilai jual, dapat berbagi pakai data. Dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya dari hasil pemateri baik dari Kepala Dinas Kominfo dan Statistik serta Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Statistik Provinsi Gorontalo serta materi yang dibawakan oleh jajaran bidang statistik dalam hal Bagaimana mengambil uh, uji petik data yang contoh-contoh data yang harus dilakukan metadatanya secara step-by-step step itu sudah dilaksanakan secara uh, apa secara umum sudah dijelaskan dan secara khusus juga sudah diberikan penjelasan kepada para wali data untuk wali data itu memiliki pengetahuan atau wawasan bagaimana cara melakukan peningkatan metadata yang ada. Dan teman-teman sekalian, yang mengikuti channel saya, kelas yang sudah kami laksanakan itu terdiri dari 40 orang dibagi pada dua kelas atau dua sesi yaitu sesi yang terdiri dari 20 orang dan 20 orang lainnya serta yang lainnya peserta dari kecamatan mengikuti kegiatan ini secara virtual dengan narasumber yang sudah kami sampaikan tadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya itu hal-hal yang dapat kami share pada kesempatan ini berkaitan dengan kegiatan yang kami laksanakan peningkatan metadata statistik sektor di Kabupaten Gorontalo Utara semoga perjalanan ini dapat bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh